Hai semua, untuk video kali ini saya nak berkongsi kepada anda tips persediaan untuk persembahan live. Jadi kesemua tips ni adalah berdasarkan saya punya pengalaman sepanjang saya menjadi musician. Jadi sedikit cerita latar belakang saya sebagai musician. Saya start aktif main muzik ni masa saya baru habis sekolah, and then waktu tu tahun 2011. Waktu tu saya follow ayah saya sendiri. Dia banyak performance untuk setiap minggu. Dia perform dekat bistro, dekat cafe, and then kadang-kadang dia perform untuk wedding, untuk event. So saya ikut je lah, saya tengok kan. Saya perhati je dulu. Waktu tu tak dapat green light lagi nak perform kan. Tak cukup pengalaman lagi. Itulah lama sikit tu. In between set, dia bagi saya try perform dulu seorang-seorang. Waktu tu saya perform dengan cousin saya, dua orang. Waktu tu saya baru habis PKN, tengah botak lagi, saya perform. And then, dah throughout the years tu, ada satu insiden ni, saya invite Andy Flock Poppy datang untuk saya punya assignment lah. Waktu tu saya kena buat multiple camera production. Jadi, saya invite dia and then dia perform. Tapi waktu dia perform pun saya dengar macam, uish, mai datang harmony ni kan. Saya pelik lah. Lepas tu sekejap kita tengok. Oh, sebab dia punya effects, punya pedal. Saya pergi tengok. So, ush, ni baik ni kalau saya pakai ni kan. Boleh pakai time saya tengah perform nanti. So, dah balik tu saya terus Google lah. Tengok, cari. Tak jumpa. Tak jumpa effects tu. Tak tahu sebab dia beli dekat luar negara kan. And then, next tu saya jumpa alternatif punya punya pilihan lah. Brand TC Helicon. Play akustik. Waktu tu saya dapat dekat Music Bliss juga. Dan start daripada tu saya invest dekat barang-barang yang dapat membantu dan enhance saya punya persembahan dengan lebih baik. Lepas tu slowly throughout the year saya beli lah satu-satu. Saya beli mic, saya beli pickup, saya beli effects lain-lain yang menjadikan persembahan saya lebih bagus lama kelamaan. Okay, seterusnya, bila kita dah dapat slot persembahan ataupun job, kita akan communicate dengan organizer. So, bila kita communicate dengan organizer, kita tanya detail sepenuhnya. Tempat tu dekat mana, and then sound system dia, backline dia, apa yang disediakan, supaya kita boleh adapt lah. Kalau contoh sound system dia ada main speakers dia and then monitor tak ada, kita boleh cari solusi masa tu untuk nak cari backup kan. Okay, seterusnya, kalau event tu ada soundman, kita boleh minta contact number daripada organizer tu. So, kita boleh communicate dengan dia terus dan share info-info with each other lah. Contoh macam, kita bagitahulah berapa orang line up yang kita ada dan berapa input yang kita perlukan, berapa channel yang diperlukan. And then, soundman tu dia dah boleh preparekan barang-barang macam, contoh macam DI yang mencukupi, mic stand yang mencukupi. So, semua tu penting untuk nak melancarkan lagi perjalanan persembahan kita. Okay, satu lagi, kita jangan cari pasal dengan soundman. Source yang last kali keluar adalah daripada diorang. So, kita kena jaga hubungan dengan diorang semasa persembahan kita tu. Kita nak request apa-apa daripada dia pun, diorang tak ralat dan nak tolong kita. And then, kita boleh achieve sound yang kita inginkan. Jadi of course lah, sebelum kita nak melakukan persembahan tu, aspek yang pentingnya adalah kita kena praktis. Tapi cara praktis tu kena betul. Jadi contoh kalau macam saya, cara saya praktis, saya akan rekod. Tapi bukan rekod audio je, saya akan rekod video sekali. So kita boleh analyse diri kita sendiri, kita boleh tengok body language, cara kita sampaikan lagu tu, and then kita tengok macam mana transition daripada lagu ke lagu tu, smooth ke tak, and then kita boleh perbaiki semua tu bila kita dah tengok video yang kita dah rekod tu. Okay, seterusnya adalah kena buat set list. Jadi set list ni memang penting lah supaya kita punya flow persembahan tu jadi smooth. Jadi transition daripada lagu ke lagu tu memang akan jadi lagi lancar dan dia memudahkan lagi kerja kita lah. Contoh kalau macam saya ni penyanyi, saya akan siap sediakan semua lirik-lirik saya mengikut susunan set list tu. So nanti bila saya perform tu tak jadi kelangkabut lah kan, nak mencari kekial. Lepas tu yang kita tak nak adalah awkward silence tu. Kita senyap lama sangat.
Dan kadang-kadang tersenyap sampai seminit dua kan. Tak nak macam tu sebab suasana dia akan mati. And then satu lagi, disebabkan set list ni kita boleh gunakan semasa kita nak practice. Jadi bila kita practice, kita follow set list ni, jadi umpama macam kita perform pada hari yang sebenar. Okay, tadi kita discuss pasal persediaan sebelum persembahan ataupun hari kejadian. Untuk kali ni saya nak cakap pasal semasa hari kejadian. Okay, semasa hari kejadian tu kita kena datang awal supaya kita tak kelam kabut dan kita boleh relax sebelum kita nak perform. Dan masa itulah kita boleh go through sound check. Dan masa sound check itulah kita kena kenal pasti sound apa yang kita inginkan dan kita communicate dengan soundman. And then dalam masa yang sama, masa sound check ni lah kita boleh bersiap sedia dan kita selesakan diri dekat atas pentas supaya nanti bila kita perform kita tak gugup, tak terlalu gugup sebab kita dah ready, sebab kita dah experience. Dah ada experience masa dekat atas pentas. Okay, next point dia adalah kita kena kawal kita punya stress. Contoh-contoh stress yang akan berlaku bila something yang macam sound kita tak jumpa, and then barang kita rosak ke, kabel rosak ke, tiba-tiba extension tertinggal kat rumah ke. Jadi benda-benda ni kita kena cope, and then kita kena pandai adapt macam mana nak settlekan masalah-masalah tu tanpa kita stress. Sebab stress ni memang akan influence kita punya persembahan. Memang confirmnya, sebab ni memang berdasarkan saya punya experience lah. And then lepas tu kita kena ingatkan diri kita sendiri dan ingatkan juga bandmates kita yang ada masa tu. Kok-kok tiba-tiba kita nampak bandmate kita muka masam ni kan. Kita ingatkan balik sebab apa kita nak perform tu. Satu, kita nak kongsi kita punya music kepada orang ramai, and then kita buat benda yang kita suka, something yang kita suka, dan kita nak sharekan benda yang kita suka buat ni kepada orang ramai. And then kita kena relaxkan diri. Okay, point yang seterusnya adalah tadi kita kawal stress kan, yang ni kita nak handle macam mana kita nak handle nervous bila kita ada dekat atas pentas. Jadi nervous ni memang tipu lah kalau tak ada orang yang nervous. Sekarang ni saya nak shoot ni pun saya nervous tau. Kalau perform okey, tapi nak cakap depan kamera ni nervous. So memang kita kena ambil masa. Dan yang pertama ni adalah untuk tarik nafas. And sebab bila kita nervous ni, memang automatically kita punya nafas tu jadi laju. And then kita tercungap-cungap. So kita nak tarik nafas banyak kali, kawal. And then at the same time, dia akan secara langsungnya kita akan lebih relax lah. And then persembahan kita insyaAllah lah akan jadi lebih smooth. And then seterusnya, lebih kurang juga macam mana cara kita nak handle stress tadi. Kita kena pasang niat kita lah, kita nak have fun, nak seronok kan bila kita buat persembahan tu. And then kita nak enjoy the moment. Bila kita dah, kita ignore dulu audience ada kat depan, and then bila kita dah sampai mood kita nak ni, kita akan mula interact dengan audience dekat depan. Okay, yang terakhir sekali adalah kita boleh invite kawan-kawan kita untuk datang ke persembahan kita. So diorang boleh act sebagai hype man kita lah. Probably kalau lagu-lagu yang kita perform tu, audience yang lain-lain tak tahu lagu tu, dan kawan-kawan kita tahu lagu tu, diorang boleh sing along dan dia akan automatically bagi kita semangat lah kan. Kadang-kadang orang-orang kita tak kenal ni, diorang tak tergerak hati pun nak tepuk tangan berbagai kan. Tapi bila ada kawan-kawan dan hype man ni, diorang akan bagi sokongan dan tepukan lah kepada anda. Dan benda ni sebenarnya dia akan buatkan situasi tu jadi lebih menyeronokkan. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Saya tahu ada banyak lagi tips-tips yang berguna yang kita boleh dapatkan untuk nak melakukan persembahan dengan lebih baik. Jika anda ada tips-tips lain yang saya lupa mention ke apa, anda boleh mention di komen di bawah. Then probably dia akan bantu lagi orang-orang lain, termasuk diri saya sendiri. Sebab apa-apa nasihat-nasihat yang saya bagi tadi tu pun, saya patut dia apply pada diri saya juga.
kan, dan apply kepada anda semua, lagi-lagi kalau anda seorang musician yang baru nak start buat live performance ni. Lagi-lagi kita dah habis fasa PKP, kita dah boleh start buat balik persembahan. Kita boleh gunakan tips-tips ni dan membantu diri anda semua. Okey, sebelum tu anda boleh like, komen pada comment section di bawah dan berikan feedback ataupun apa-apa idea yang anda ingin kami buat untuk konten yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan notification bell. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.